Nah, tapi kalau kita scroll ke bawah, ada ya proyek-proyeknya Wikipedia, kayak Wikipedia, ini yang bahasa Indonesia. Nah, ada yang pakai gambar, ada yang hanya teks, gitu ya, hanya teks awal, seperti itu. Ada yang semuanya, dictionary, ini kamus, which is source itu buku yang sudah diuji baca. Terus Wikicopy itu kutipan, sama wiki buku. Wiki buku itu buku, orang-orang buat buku tuh di situs ini. Ini juga ada karya Wikipedia, sama bukunya panduan yang dapat Anda percaya, ini biografinya. Nah ini, kalau misalnya teman-teman lihat, yang Wikipedia ini kan gede banget nih. Dan tadi kalau misalnya teman-teman dengar saya ngomong kalau sama orang 6 giga, nah emang karena 6 giga. Nah, kan susah ya kita kalau misalkan 6 giga kayak gini ke download. Nah, jadi, file.zip yang ini kan ada file.zip pak. Nah, itu tuh bisa disalin ke komputer dan bisa dibuka pakai klien Windows ini. Ini saya contohkan ya. Nih, saya open, terus saya buka. Nah, kebetulan saya juga ada yang bahasa Indonesia. .zip-nya tadi itu bisa diminta. Misalkan ada sih, kalau misalkan teman-teman minta, itu saya yang Wikipedia ke pasien. Nah, itu bisa disalin, gitu. Dan dibuka pakai klien Windows ini. Tinggal caranya tadi yang open, terus buka. Tinggal buka aja, gitu. Terus, misalkan ini ada yang contoh yang nggak ada. Misalkan ini saya kemarin cepat download Wikipedia bahasa Aceh. Nah, ada yang bisa bahasa Aceh di sini? Ada. Bahasa Minangnya kebetulan nggak cepet download. Udah. Nah ini contohnya ya. Ini ya bahasa Aceh pak. Nah ini juga offline sih. Nah ini kebetulan jadi kan not connected ya. Ini offline semuanya. Karena semuanya udah ada di berkas arsip.zip-nya tadi. Nah, jadi ini teman-teman, kalau misalkan udah punya berkasnya, berkas yang ini, .zip seperti ini, kalau teman bawa laptop sekolah, katakan gitu, kita file.zip-nya, terus teman-teman bawa pulang, kita baca lagi di rumah, kayak gitu. Atau baca di yang laptop, di dinding, bisa mana-mana, intinya gitu sih. Yang bahasa Aceh. Oh iya, saya juga punya yang dictionary kalau nggak salah. Oh iya betul. Ini bahasa yang open. Nah ini yang namanya dictionary. Kalau dictionary ini kamu ya. Bagus.
tapi definisinya cukup bagus. Oke, untuk yang claim dose kayak itu aja sih. Sebenarnya claim dose ini juga sebenarnya bisa di setup sebagai local to your server juga. Tapi kebetulan karena udah di install ya di sekolah, makanya dalam kebanggaan ya. Nanti sistemnya kurang lebih sama segitu ini, segitu ini dihilangin. Kalau saya connect ke wifi, ini saya juga bisa akses di device lain, entah itu komputer ataupun HP yang juga terhubung ke luar biasa. Ini saya pakai yang IP saya, IP komputer untuk sini, portnya 8080 juga, ini parking server. Nah, jadi ini kalau misalkan teman-teman mau setup nyoba sendiri juga bisa. Nah, ini contohnya ya, open in browser ya, kita coba. Nah, tuh keluar semua yang sinari. Nah, dilihat ya ini nggak akses internet, ini coba saya asalkan tapi connect jaringan LAN lah istilahnya, wireless atau wireless saya. Ini ada media gitu. Waktu ya kalau misalnya yang tadi yang udah saya install beberapa yang udah saya download, udah saya buka, misalkan yang ini ya. Ini bisa download, nanti bisa di pause sama bisa dibuka langsung di play. Paulo, mungkin penjelasan saya itu aja. Ini terima kasih teman-teman. Ini link-linknya kalau mau lihat panduannya untuk yang kalian Windows. Nah, kalau misalkan untuk yang tadi nyoba bisa lewat IP yang 192 tadi ya. Di selesai sekolah gitu. Nanti mungkin bisa lak oleh laptop untuk kita. Oke, terima kasih. Itu saja materi dari saya. Kita beri aplaus dulu buat Mas. Nanti karena waktunya sempit banget ya, untuk Moodle, untuk yang e-learningnya tadi, catatannya ada di sini. Mbak Rima kalau mau ini udah aman, catatannya ada di sini ya. Bisa dicatat, cara install Moodle-nya ada di sini sih sebenarnya. Ini cara installnya. Alamatnya onocenter.org/wiki. Terus cara installnya dari sini, bisa diikutin. Oh, sorry. Yang udah, jadi modelnya yang sementara nggak seperti install. Ini colokin aja ke HDMI. Jadi nanti modelnya supaya kayak yang Tangsel, cara installnya ada di sini. Mungkin nggak bisa didemoin benar-benar hari ini. Jadi ini belum keinstall modelnya. Cuma dalam situ sudah di copy perpustakaan. Perusahaannya. Jadi ini nanti keluarnya kayak Tangsel yang tadi ya persis. Nanti teman-teman bisa nanti buat try out ujian online segala macam. Ujiannya jadi nggak online ya? Ujiannya pakai wifi sekolah aja. Buat try outnya ya, buat belajar supaya nanti bulan apa? ANBK deh. Oh, gak tahu. ANBK kapan nih? Ini kemarin. Oh udah lewat? Ini kan udah lulus. Kelas 2. Oh ini kelas 2? Iya, kelas 2. Oh yang kelas 3 masih ujian apa? Ujian hidup. Oh udah gak ada? Hidupnya enak anak-anak ini ya? Ujian hidup. Ujian apa? Ujian hidup. Oh ujian? Nama bisa nih.
Iya, aduh. Hidup tidak rame kalau ada rodia. Oke. Jadi nanti ini bisa diikutin, tapi kita agak susah buat praktekin yang sekarang. Nanti berarti saya harus tektokan sama Pak Asep lagi. Cuman sekarang dia di dalam sini sudah ada perpustakaan. Oke. Bisa diakses langsung kalau yang tadi pakai note, pakai handphonenya nyala. Oke. Okay. Silakan aksesnya 192.168.8223. Tapi nanti bisa berubah loh ini. Kalau kita Pak Asep, kalau Pak Asep pindahin komputer ini ke IndiHome sana, IP-nya bisa beda ya. Jadi nanti harus nanya ke Pak Asep lagi. Nah, kalau sekarang kondisinya 192.168.8.223. Kalau tadi kan pakai titik 2880. Kalau sekarang garis miring pustaka. Kayak gini nulisnya nih, kayak di layar nih, pustaka. Oke. Okay. Udah, pustaka udah dapat. Di sini ada dua folder, ada library sama library 2. Silakan masuk ke library. Oke. Okay. Di situ ada pendidikan. Diklik aja pendidikan. Di situ ada BSE. BSE adalah buku sekolah elektronik. Bisa diklik BSE-nya. Di sini ada buku SD, SMP, SMA, SMK. Silakan diklik yang suka-suka. SMK boleh. Nah, tinggal pilih di sini. Jadi buku. Cuman kalau punya adik yang SMA atau adik yang di SMP atau di SD, bukunya juga bisa diambil di sini. Gitu ya. Nanti bawa pakai handphone aja di copy, nanti bisa diambil. Saya kasih contoh yang SD aja ya. SD. Misalnya pelajaran matematika dari Pak Jailini Aryono, diklik aja udah. Kenceng bisa kan? Kenceng ini mah internetnya. Kenceng. Soalnya ada di sebelah sini. Iya, siapa mah di kantor. Jadi ini yang kenceng semua soalnya udah di situ. Enggak pakai internet ini mah. Jadi kalau kita pakai internet harus pakai kuota, harus pakai pulsa, harus pakai duit, lo remote. Yang enak mah kagak pakai internet, kencang semua ada di sebelah sini, tinggal ceklek dapet gitu. Ini buku. Coba kita cari buku SMK ya. Saya tidak cari. Sok, ini ada SMK. SMK coba bisa nih. Iya, saya SMK teh. Ada akomodasi perhotelan? Enggak mau, Pak. Aku mampu berbahasa Indonesia, akuntansi industri, enggak, alat ukur dan teknik pengukuran, biologi pertanian, kayaknya cocok, kita ambil dan biologi pertanian saja. So, kenapa nih, budidaya ikan, TKJ, mana TKJ ya? TKJ teh ada di... Nah, ini ada RPL ini. RPL aja dulu ya. RPL so biar pada pintar coding lah. Nah, RPL aja. Nih. RPL ya coba kita lihat TKJ ada enggak, gua lupa. Teknik alat berat. Teknik listrik. Pengelasan TKJ mana? Oh, TKJ. Woi TKJ nih, ya udah TKJ tidak ada, tapi Anda dapat yang lebih bagus daripada itu sebenarnya. Coba lihat TIK. Ini ada, oh bukan. Saya akan kasih yang bagus banget, tapi ini bahaya banget ya. Bukan. Nggak tahu apa aja. Saya copy di sini teh buku. Oke. Okay. Oh baru sampai sini copy-nya. Sebenarnya ada network sih sebenarnya. Tapi ada di hari sekson lagi di kopi. Yang ini ke kopi baru action script, ada buku Android, ada buku antena, ada buku animasi. Ini saya kasih lihat buku-buku yang animasi misalnya ya. Tahu animasi kan? Tahu. Jago pas bagian animasi mah ya. Nah, misalnya kita pengen bikin Adobe Animate Classroom teh, naon ini buku keluaran tahun 2020, 2 tahun yang lalu. Enggak, ini bahasa Sunda ini, kita coba lihat bahasa Sunda, kita macam-macam. Bukan bahasa Sunda, Pak? Bahasa Sunda, ada. Yes, pintar sekali lah. Man,
mantap lah pokoknya. Banyak nih perusahaan digital. Iya, jadi kalau nanti Pak Asep kalau jadi kira-kira ini gambar gedenya, mudah-mudahan Pak Asep bisa nyelesain sampai selesai ya. Ya gitu ya. Untung Pak Asep. Kalau nggak ngerti, kalau ada pusing-pusing bisa ke kampus. Kontaknya Saha, Erlan atau siapa? Pak Cendri, ya pokoknya email-emailan, kalau ada apa bisa ke kampus. Sampai sini ada pertanyaan deh. Pusing? Iya. Pusing, saya kasih tahu dikit. Instalasi window kalau di luar berapa? Bayar berapa misal itu? 150 ribu. Oke. Okay. Kalau di sini berapa? Kalau kita punya komputer, window-nya rusak, bawa ke toko komputer, install window, bayar berapa? 200. Ini window bukan? Yang tadi kita lihat window bukan? Bukan. Ini server ya. Kira-kira kalau kerja kayak gini dibayar berapa? Nggak tahu. Tadi install server yang ngerjain ini, yang install server namanya Pak Asep, bukan kita ya. Ini tadi kalau install server, kalau di install window 200 ribu, install server biasanya kita dibayar sekitar 5 juta satu server. Jadi asal tahu aja, kalau dan yang bisa install server itu anak TKJ sebenarnya harusnya. Oke, okay. Asal tahu aja, ilmu buat kayak ginian harganya mahal. Kalau bisa belajarnya serius. Kalau cuma bisa install window, 200 ribu perak. Kalau bisa install server, 5 juta. Cuma sekarang Pak Asep ikhlas. Jadi tolong bayarnya pakai doa setiap selesai sholat. Amin. Makanya dia kurus kering kayak gitu, kasih ya. Muridnya kayak gini Pak, minta di cubitin satu-satu kan? Jangan dong. Setrum aja ya, ya. Siap. Boleh. Pertanyaan nggak ada, aman? Aman. Aman. Ada tambahan dari ini guru-gurunya nih? Mau nggak Pak Asep? Nggak ada pas saya. Guru-guru yang muda-mudanya dulu nih, mahasiswa internet ada tambahan kali? Ayo tuh. Oh, langsung pada panik. Yang punya acara. Iya, jangan ketawa ya, kita pengen ketawa.